Marissa Grace Hack Fauzi atau dikenal Marissa Hack menjadi salah satu selebriti yang berhasil mempertahankan rumah tangganya dengan Ikang Fauzi hingga nafas terakhir. Bahkan meski sudah menikah 38 tahun lamanya, pasangan Marissa Hack dan Ikang Fauzi masih kerap romantis di khalayak publik. Romantisme Marissa Hack dan Ikang Fauzi pun kerap dibagikan di media sosial. Di beberapa momen, Marissa Hack ternyata masih merawat tradisi makan malam bersama dengan suaminya Ikang Fauzi, meskipun usia keduanya sudah senja. Wanita berusia 61 tahun itu mengaku kebahagiaan tertingginya adalah bisa memiliki keluarga yang harmonis dan tenang. Menurutnya, memiliki anak yang soleh, kesehatan prima, dan keluarga yang harmonis adalah rezeki dari Tuhan. Maka menurutnya menikmati setiap detik waktu yang tersisa dalam kebersamaan sangat diperlukan agar tak ada penyesalan kelak di kemudian hari. Marissa Hack juga sosok istri dan ibu yang selalu ingat suami dan anak-anak apabila mendapatkan rezeki. Dalam sebuah pernyataannya, Marissa Hack menyebut bahwa rezeki yang didapatnya juga berkat doa dari suaminya, Ikang Fauzi. Marissa Hack dan Ikang Fauzi juga ternyata kerap mengulang kenangan manis mereka di awal pernikahan. Misal saja di bulan Januari 2024 lalu, Marissa Hack dan Ikang Fauzi pergi ke Jepang untuk mengenang masa indah di awal pernikahan mereka. Jangan lupa subscribe ya!